Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Drians di Koi 89. Apa kabar nih semuanya? Yeah. Hari ini kita mau ngomongin yang ini, jelly worms. Barang apakah ini bagi penghobi ikan koi? Penting banget. Yes, teman-teman. Jadi, kalau lu sebagai penghobi ikan koi sudah the next level, yaitu orang yang hobi ikan koi tapi enggak cuma ngasih makan dan mau gedein atau ngobatinnya doang, tapi juga sudah mulai iseng-isengnya bertahap di level yang lebih atas, yaitu gue mau belajar ngawinin ikan koi deh, atau mijahin ikan koi istilahnya. Nah, kalau lu udah mijahin atau ngawinin ikan koi, maka nanti akan bertelur, akan dibuahi, dan kalau lu berhasil, akan lahirlah bayi-bayi koi yang biasa disebut dengan penghobi koi di Indonesia disebut dengan burayak, yaitu ikan koi berukuran kecil yang ya sangat baby, sangat bayi, dan itu masih rentan sakit dan sangat rentan mati. Biasanya teman-teman, setiap kelahiran koi itu ya bertelur atau menetas itu bisa ratusan ribu. Yang selamat bisa hanya puluhan ribu. Yang bagus dan kualitas ikan koinya bisa hanya ratusan. Makanya ikan koi yang bagus dan berkualitas itu pilihan, dan harganya enggak mungkin murah. Dapetinnya juga susah. Biasanya si petani-petani atau breeder ikan koi yang bagus sebagian kecil dijual, sebagian besar mereka keeping atau rawat sendiri untuk hobi dan koleksi mereka sendiri. Nanti di pertengahan jalan ketika sudah gede atau mereka butuh duit, mereka akan jual lagi dengan harga yang sangat tinggi. Dan ini semua wajar. Begitulah kurang lebih politik atau behind the scene-nya bisnis ikan koi di dunia, bukan di Indonesia doang. Tapi di balik itu semua ada salah satu hal yang kita suka kelewatan nih, ke-skip. Ketika ikan koi baru lahir atau jadi burayak, mereka makannya apa? Ada yang bilang dikasih telur atau kuning telur, ada yang bilang dikasih cacing merah. Kalau kecil banget sih belum bisa makan cacing sebenarnya. Macam-macam deh. Pokoknya punya trik macam-macam. Nah, sedangkan kalau dari gue cuma mau ngasih informasi bahwa sebenarnya kalau lu udah ngawinin ikan koi, ikan koinya berhasil dibuahi, bertelur, menetas, ikan koinya banyak nih burayaknya atau baby koinnya, pakannya enggak usah repot-repot. Beli aja langsung yang udah jadi nih dia. Jadi sekarang di Indonesia sudah ada nih pakan untuk burayak atau baby ikan koi yang resmi dan sangat bisa digunakan untuk penghobi ikan koi macam kita nih, penghobi ikan koi rumahan maupun petani ikan koi. Namanya jelly worms, disebut juga pakan premium burayak koi. Mau tahu detailnya, harganya, kita review sekarang. Siap-siap ya, yang lagi mungkin ngawinin ikan koi di rumahnya, lagi mijahin atau sudah netes sekarang nih, tinggalin pakan-pakan yang ngerepotin buatnya. Beli aja yang udah jadi, dijamin kualitasnya oke. Yang pertama, teman-teman, ini packaging yang gue pegang adalah jelly worms yang size-nya 500 gram. Kalau soal harga, harga pakan ini sekitar kalau di e-commerce ya, Shopee, Tokopedia, dari Rp47.000 sampai dengan Rp70.000, bermacam-macam. Jadi tergantung teman-teman pinter-pinter belinya di mana. Lalu kalau mau tahu sekilas info tentang jelly worms, apa sih jelly worms ini? Ini adalah pakan premium burayak koi. Jadi teman-teman, bulky jelly worms adalah pakan burayak atau larva atau nemer koi atau baby koi yang didesain secara khusus sebagai pengganti cacing sutra dan kutu air yang notabene nih sulit banget buat nyarinya hari gini, dan disimpan sebagai makanan pokok dari burayak yang baru menetas. Pakan ini diracik dengan bahan-bahan khusus untuk percepat pembesaran burayak atau baby koi,
dan dapat melindungi burayak atau baby koi dari penyakit, bakteri, sehingga nih dapat meningkatkan daya hidup hingga 85% dari total telur yang telah dilahirkan. Oh, bukan lahirkan sebenarnya, ditetaskan atau telah menetas. Yang tadi gue bilang, kalau pakai jelly worms mereka itu bisa menjamin nanti telur yang menetas tersebut itu yang berhasil selamat 85%. Sedangkan faktanya, kalau kita nggak kasih pakan yang bener, ngerawat yang nggak bener, si baby koi atau burayak koi ya bisa mati sekitar 50% bahkan lebih. Jadi jelly worms menjamin ikan koi lu sehat, tumbuh besar, dan juga imun mereka tinggi. Jadi mereka tingkat keberhasilan hidupnya juga semakin tinggi. Lanjut, kelebihan jelly worms. Untuk komposisi bahan baku, jelly worms ini menggunakan flour, fish flour, marine protein flour, fish oil, wet gluten flour, tapioca, soy lecithin, inactive yeast, premixed minerals, premixed vitamins, antioxidants, antifungal, additional amino acid, additional vitamins. Yang gak kalah seru, ngasih pakan kepada burayak koi atau baby koi itu gak sama dengan ngasih pakan ke ikan koi kita yang suka-suka hati kita. Gak bisa. Kebanyakan air menjadi keruh, amonia tinggi, baby koi yang rentan sakit karena masih kecil gampang mati, gampang keracunan amonianya sendiri. Jadi cara memberikan jelly worms kepada burayak atau baby koi adalah seperti ini. Campurkan 10 gram bulky jelly worms dengan 3 sendok makan madu atau air. Lalu aduk tuh hingga menjadi adonan kalis. Kedua, ambil dan ulir adonan tersebut menjadi bulat-bulat kecil. Didinginkan, diangin-anginkan boleh, taruh di kulkas boleh, tapi bakal bau kulkas lu ya, bau amis nanti. Lalu sebarkan ke kolam di tempat burayak berkumpul. Ketiga nih, berikan sedikit demi sedikit, seperti kasih makan ikan koi ya. Jika sudah banyak yang makan, masukkan hingga 1 sendok setiap titik. Kandungannya guarantee analysis. Jelly worms ini mengandung protein 52%, crude fat atau lemaknya 5%, crude fiber 2%, debunya 14%, dan moisture-nya 9%. Pakan ini dibuat oleh FAC, Semen Aquatic Center, dan 100% buatan Indonesia loh. Bangga lah. Iya. Keren. Jelly worms ini praktis. Lu gak usah buat-buat ngudek-ngudek kayak telur campur inilah, telur campur cacing lah. Lalu awet, cukup awet. Lu gak gampang busuk, gak gampang expire. Lalu tahan lama. Jadi ayo, siapa aja yang lagi punya baby koi atau burayak koi di rumahnya, atau jangan-jangan yang nonton ini adalah petani ikan koi yang mungkin ada di belahan Indonesia mana yang belum tahu ada jelly worms, pakan khusus buat burayak ikan koi atau nener koi, atau buat penghobi ikan koi nih yang emang hobinya punya kolam-kolam lain, punya bak-bak pemijahan lain di rumahnya yang suka ngawinin ikan koi. Ya ini jawabannya, udah ada pakan untuk baby atau nener atau burayak ikan koi. Tulis di kolom komen bawah kalau emang yang nonton The Riams ini udah ada yang pernah nyoba jelly worms untuk burayak atau baby koi. Tulis pengalaman lo, baik atau buruknya, kurang atau lebihnya. Jadi informasi soal jelly worm itu nggak datang dari gue doang, tapi dari teman-teman juga pengalamannya mohon dibagi. Gimana nih hasil, khasiat, kelebihan atau bahkan kekurangan kalau emang ada dari jelly worm sini. Teman-teman, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam Nishiki Goy, cheers baby. Assalamualaikum. Gue sampai keringetan nih ngomong. Di subscribe lah. Iya. Masa nonton konten ini kagak di subscribe? Ah, gak seru ah. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton The Riams. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.